Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Adibon. Di video kali ini saya ingin membahas tentang iCloud Plus. Ini ada satu pertanyaan dari salah satu user. Kak, kalau misalnya kita udah masukin foto-foto ke iCloud Plus, terus kita hapusin foto-foto yang udah dicadangin ke iCloud Plus, di galeri HP itu bakalan ikut terhapus apa enggak ya foto dan video-videonya di iCloud Plus? Langsung aja kita praktekin. Oke, kita contohin di satu handphone ini. Jadi di sini ada 6 foto. Dan kita loginkan dengan iCloud yang sama, kita cek di icloud.com. Oke, di sini ada 6 foto juga di icloud.com. Sedangkan di sini di galeri juga ada 6 foto juga. Nah, kita tes satu foto kita hapus. Yang ini yang Avenger ya, kita hapus. Apakah di icloud.com akan ikut terhapus? Oke. Dan kita hapus juga di baru dihapus. Sudah. Sekarang kita cek di icloud.com ya atau di iCloud Plus. Kita refresh dulu. Maka dia akan ikut terhapus juga. Kenapa? Karena di sini sistem sinkronisasi. Jadi pada saat ini nyala, apa yang dihapus di galeri, maka di iCloud juga akan ikut terhapus. Kalau kondisi ini on. Gitu ya. Kalau kondisi ini off, oke, di sini ada 5 foto. Sekarang kita hapus. Sudah. Sekarang kita cek di icloud.com ya, apakah ikut terhapus? Tidak ikut terhapus, masih ada 5. Jadi sistem sinkronisasi itu apa yang dihapus di galeri, maka akan terhapus di sini. Kalau sinkronisasi di sini on. Kalau off, tidak mengikuti. Demikian tips dari saya, semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih, wassalam.